السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. Yang saya kasihi muslim majlis, yang saya hormati sekalian jamaah Masjid Kuala Ketil ini, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, mudah-mudahan kita semua di dalam keridaan Allah, mudah-mudahan apa yang kita buat beroleh hidayah dan taufik dan beroleh penerimaan muqabalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jika mana Allah tidak memberikan kita kebaikan, nescaya kita tidak boleh berbuat kebaikan. Jika mana Allah tidak memberikan ruang untuk kita meninggalkan maksiat, nescaya kita tidak akan mampu sekali-kali untuk meninggalkan maksiat. Tetapi kadangkala manusia ini, mereka merasakan mereka mempunyai kudrah mereka sendiri. Kadangkala mereka merasakan bahawa ilmu yang ada pada mereka ini memberi kesan yang besar untuk mengubah mereka menjadi orang yang saleh. Walhal, apa yang terjadi ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Sayyidina Rasul itu menghendaki bapa saudaranya memasuki akan Islam, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak mempunyai hidayah. Man ahbabta, siapa-siapa yang engkau kasih. Walakinallaha, akan tetapi Allah yahdi, dia yang mempunyai hidayah, dia yang ada hidayah, dia yang menghendaki untuk memberikan kebaikan kepada seseorang Islam atau kafir, mukmin ataupun tidak. Man yasha, siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam hadisnya, iaitu Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa jangan kalian tinggalkan doa ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati hamba, iaitu zat yang memegang kita, zat yang memiliki kita, zat yang mencipta kita, lalu zat inilah yang membolak-balikkan hati hamba. Lalu Nabi memerintahkan supaya kita jangan sekali-kali meninggalkan akan doa ini pada tasyahud akhir. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinik, atas agamamu ya Allah, wa ala ta'atik, dan atas berbuat baik kepada engkau. Allah didik kita di dalam salah. Satu hari lima waktu sehari semalam, dan puluhan tahun Allah mendidik dan mentarbiah kita.
bahawasanya kamu ini tidak ada daya dan upaya. Sehingga kita ucapkan di dalam salah dalam surah Al-Fatihah, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Akan dikau kami meletakkan ubudiyah ya arhamar rahimin. Dan akan dikau kami minta tolong ya Allah. Kita tidak boleh melakukan kebaikan jika mana tidak dibantu dan tidak diberi i'anah daripada Allah. Tidak ditolong oleh Allah. Dan bantuan inilah yang dinamakan hidayah. Siapa mengatakan bahawa dia ada ilmu, maka dia boleh meninggalkan kemaksiatan dan dia boleh berbuat baik. Selama ini kita tak dapat meninggalkan kejahatan dan kita tahu bahawa itu satu kejahatan. Selama ini kita tak boleh untuk berbuat baik. Hatta untuk salat ba'diyah maghrib dua rakaat kita tidak mampu menggerakkan tubuh kita kerana tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak diberikan ruang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menyatakan dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zuratumul maqabir. Celakalah orang yang sibuk dengan urusan keduniaan, mencari harta tidak habis-habis. Orang yang sibuk mencari kemuliaan dunia tidak habis-habis. Hatta zuratumul maqabir, kata Allah, sehinggalah jasad mereka diusung kepada liang-liang lahat, sehingga jasad mereka ini dibuang oleh masyarakat. Tidak ada siapa pun yang mahu akan tubuh yang tidak ada roh. Tidak ada seorang pun yang mahu tubuh yang tidak ada roh. Tidak ada seorang pun yang mahu memanggil tubuh yang tidak ada roh. Tidak ada seorang pun yang mahu memuliakan tubuh yang tidak ada roh. Ketika itu, jasad itu diletakkan di dalam satu tempat yang sempit, dalam keadaan yang terlalu gelap. Satu hari Sayyidina Abu Bakar lalu di perkuburan orang Islam. Sayyidina Abu Bakar terduduk pada waktu itu. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis teresak-esak, seumpama menangisnya seperti mana seorang anak yang kecil. Lalu sahabat yang ada bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, wahai Abu Bakar, kenapakah engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu bahawa tempat ini adalah tempat yang susah? Apakah kalian tahu bahawa tempat ini adalah tempat yang terlalu gelap? Apakah kalian tahu bahawa tempat ini adalah tempat azab Allah? Sebab itu Masya Allah, ulama menyatakan kepada kita, seperti mana kehidupan kita, begianlah akan kematian kita. So bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita, begitulah saat kematian kita. Jika mana kita ini dalam kehidupan kita, kita sibuk dengan keduniaan yang tidak putus-putus, maka saat kematian kita juga, kita masih lagi dalam melaksanakan keduniaan yang pasti kita akan tinggalkan. Jika mana di dalam kehidupan ini kita melaksanakan perkara yang dibenci oleh Allah, maka saat kematian kita juga kita akan melaksanakan perkara yang dibencikan oleh Allah. Jika di dalam kehidupan ini kita sering melaksanakan perkara yang diradai oleh Allah, nescaya di saat kematian kita juga Allah memberikan kita ruang dan peluang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebelum kita dimatikan oleh Allah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahallahu taala, sakaratul maut ini terlalu sakit. Dan sakitnya terlalu amat untuk diucapkan, kata Imam Ghazali rahimahallahu taala. Sehingga kan digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahallahu taala, jika mana kalian mengambil satu ranting yang berduri dan kalian masukkan di dalam tengkorok kalian, di dalam rengkung-rengkung kalian, lalu kalian sentap pada ketika itu, begitulah sebahagian daripada sakitnya sakaratul maut.
Begitulah keadaan ngerinya sakaratul maut. Ada seorang ulama pada suatu hari datang seekor burung, anak burung yang kecil, terbang kepadanya. Lalu ia mengambil burung tersebut dan ia membelanya sehingga besar. Suatu ketika, masya Allah, burung ini tuan-tuan telah diterkam oleh seekor kucing. Lalu burung ini tuan-tuan, masya Allah, daripada kecil yang dipelihara oleh ulama ini, yang selalu mendengar kuliah ulama ini, yakni burung yang sentiasa berada di tempat kuliah ulama ini. Satu hari burung ini diterkam oleh seekor kucing. Burung yang diajar boleh memberi salam. Burung yang diajar boleh berkata-kata. Daripada haiwan yang tidak boleh berkata-kata, diajar sehingga boleh memberi salam, boleh itu dan boleh ini. Suatu hari ketika seekor kucing menangkap akan burung tersebut, maka ulama ini tuan-tuan termenung sehingga sebulan. Lalu murid-muridnya berkata, guru kami sayang burung lebih daripada yang lain. Sehinggalah sampai satu saat ada seorang murid berani bertanyakan kepada gurunya, wahai Syekh, kenapa Syekh diam dan Syekh sedih selama sebulan? Adakah sebab dengan kehilangan seekor burung? Maka kata Syekh ini, tidak. Tetapi tatkala burung ini diterkam oleh seekor kucing dan diratah oleh seekor kucing, maka aku tidak mendengar apa-apa daripada mulut seekor burung ini. Yang seringkali mendengar akan kuliahku, berada dalam kuliahku, aku takut. Aku yang sering mengajar, membaca Al-Quran, mengungkapkan hadis dan ayat-ayat Al-Quran, apakah aku mampu mengingati akan ayat Al-Quran? Aku mampu untuk mengatakan asma Allah ketika anda sakaratul maut? Karena tatkala aku melihat seekor burung ini tidak mampu untuk berbuat apa-apa anda sakaratul maut, ini yang aku risaukan. Ini yang aku risaukan atas diriku, yang berhari-hari setiap hari aku menyatakan akan kalimah Allah. Apakah saat kematian aku dibenarkan untuk mengucap kalimah Allah? Allah ini sayang kepada kita tuan-tuan. Jika engkau tidak boleh menyatakan kalimah la ilaha illallah inda sakaratil maut, cukup hanya aku ingin mendengar kalimah yang pendek, iaitu Allah. Jika ketika sakaratul maut engkau masih mampu untuk mengucapkan kalimah Allah, aku menerima engkau kembali sebagai hamba-Ku. Aku menerima engkau kembali sebagai hamba-Ku. Tetapi di dalam pengalaman kita tuan-tuan, siapakah manusia yang pernah kita dengar dengan jelas daripada lisannya, daripada mulutnya, yang mampu mengungkapkan kalimah Allah inda sakaratil maut, yang kita hadapi, yang kita lihat berapa ramai sahabah-sahabah kita saat inda sakaratil maut, mereka hanya boleh mengerang kesakitan, tatkala kita mengajar ke kalimah la ilaha illallah, lalu dengan husnuzan kita mengatakan almarhum ini mengucap kalimah Allah dengan jelas ketika saya mentalkinkan dia.
tetapi tidak kedengaran langsung pada telinga kita dengan jelas kalimah Allah. Tuan-tuan, saat hidup kita, kita tidak mampu mengucapkan kalimah Allah pada mulut kita setiap hari. Apakah Allah membenarkan kita mengucap kalimah Allah inda sakaratul maut? Allah berikan kepada kita 24 jam. Allah berikan kepada kita satu hari 24 jam dan Allah berikan umur kepada kita 60 tahun. Apa yang telah kita laksanakan selama 60 tahun? Allah berikan umur 70 tahun. Apa yang kita telah lakukan selama 70 tahun? Allah berikan kita umur 80 tahun. Banyak mana lisan kita telah mengatakan Allah. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jangan tunggu saat Allah tutup mulut kita, tuan-tuan. Jangan tunggu saat al-yawma nakhtimu ala afwahim. Tidak ada satu manusia pun yang boleh membohongi Allah. Tidak ada satu manusia pun yang boleh menipu Allah Subhanahu wa taala, kerana pada saat tersebut dan pada hari tersebut wa tukallimuna aydihim, tangan ini akan berkata dengan Allah, ya Allah, dulu aku buat ni, dulu aku buat ni, dulu aku buat ni, ya Allah, dulu aku pukul orang, ya Allah, dulu aku buat ni, ya Allah, dulu aku ambil barang orang, ya Allah, dulu aku buat ini, ya Arhamar Rahimin, dulu aku macam ni, ya Allah. Ketika itu mulut ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala yang pandai memberi alasan di dalam dunia. Tatkala ditanya, kenapa tidak boleh hadir ke dalam masjid, saya sibuk. Kenapa tidak boleh datang majlis ilmu, saya sibuk. Kenapa tidak boleh baca Al-Quran, saya sibuk. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Orang yang balik jumpa Allah tapi dia lupa dosa dia dengan Allah tak habis lagi. Dia mengumpat orang tak habis, dia pernah hutang orang tak bayar. Dia hasad dengan orang, dia putuskan silaturahim dengan adik-beradik dia. Tapi umur dia dah dekat nak panggil oleh Allah. Badan dia dah tak larat, rambutnya dah putih, badannya dah uzur. Tapi silaturahim dia dengan keluarga dia dah putus, dia gaduh. Kenapa aku gaduh dengan adik-beradik aku pasal tanah yang akan aku tinggalkan juga suatu hari nanti? Pasal apa aku gaduh dengan keluarga aku, dengan bapa saudara aku? Sebab tanah yang akan aku tinggalkan suatu hari nanti yang takkan bawa harta-harta ini. Saat dia balik, dosa-dosa ini masih lagi berada di dalam tubuh, masih tercatat lagi dalam surat al-amal. Allah nyatakan walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang yang berdosa kepada Allah, saat dia berhadap dengan hadrah Allah, saat dia sedang berjumpa dengan hadrah Allah,
kisurusihim inda rabbihim. Dia tunduk di hadapan Allah. Dia malu nak angkat mukanya, ya Allah. Aku tak mampu untuk menghadap hadrah Allah. Aku tak mampu untuk melihat wajah Allah. Aku tak mampu untuk menghadap Allah yang banyak bagi rezeki kepada aku. Makan aku ambil, sihat aku ambil, duit aku ambil, harta aku ambil. Tak cukup, aku minta lagi dengan Allah. Ya Allah, luaskan rezeki aku, luaskan rezeki aku, ya Allah. Tapi dosa yang ada pada aku, aku langsung tidak bertaubat kepada Allah. Tatkala itu kita berkata kepada Allah, Rabbana absarna. Tuhan kami, ya Allah, kami dah tengok pedihnya azab neraka-Mu, ya Rahman Rahim. Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anda sigaratul maut." Tatkala roh itu melalui di antara dua anak mata ini, tatkala itulah kita ditasawurkan oleh Allah tempat kita sama ada di neraka Allah ataupun di jannah Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak ketika orang sedang nazar, tuan-tuan akan perhatikan ada satu saat dia akan melonggak melihat ke atas sekejap. Ketika itu kata Rasulullah, dia sedang melihat tempatnya sama ada di jannah Allah. Dia sedang melihat segala perbuatannya seumur hidupnya digambarkan oleh Allah. Kalau umurnya 60 tahun, Allah tunjukkan amalannya 60 tahun. Tuan-tuan, kalau amal kita amal yang baik banyak daripada amal yang jahat, kita akan tersenyum, tuan-tuan. Kerana Allah akan gambarkan kepada kita jannah Allah. Tetapi jika mana amal itu amal yang jahat melebihi amal yang saleh, ketika itu kita akan berkata kepada Allah, aku tak nak mati lagi, ya Allah. Aku tak nak balik, ya Allah. Aku tak nak balik, ya Allah. Aku tak nak mati, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Akhir ayat mengatakan, Farji'na Farji'na Allah Farji'na, kembalikan kami, ya Allah. Aku nak balik, aku nak balik, aku nak balik. Lalu Allah bertanya kepada kita, kau nak balik mana? Aku nak balik dalam dunia, ya Allah. Aku nak balik kuala ketil balik. Allah kata, bukankah kau baru datang daripada dunia? Baru je kau datang daripada dunia. Kita cakap apa dengan Allah? Na'mal salihah. Ya Allah, aku nak buat amal saleh, aku tak nak rehat-rehat. Aku nak semayang sunat rawatib, aku nak semayang sunat ba'diyah maghrib. Umur aku dah 50 tahun, ya Allah. Tapi semayang sunat maghrib pun aku tak mampu buat. Aku dah umur 60 tahun, ya Allah. Aku nak semayang sunat ba'diyah isyak pun aku tak mampu buat, ya Allah. Tapi lepas ni aku dah taubat, ya Allah. Aku dah taubat. Aku semayang sunat betul-betul. Aku akan sedekah betul-betul. Aku akan baca Quran betul-betul. Aku akan zikir betul-betul. Aku akan salawat betul-betul, ya Allah. Aku tak nak main-main sebab aku dah tengok akan alamul barzan. Inna muqimun. Karena kami dah yakin, ya Allah. Tapi masa itu tuan-tuan, masa itu tak pakai. Sebab ketika itu kita tidak boleh patah balik.
kita tidak boleh kembali balik kepada keadaan dunia kerana masa itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qala innal qabr awwal al-manzil min manazil al-akhirah fa'in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu wa illam yanjo minhu fama ba'dahu ashad minhu rawahu tirmidhi wa ibn majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu ialah tempat perhentian yang pertama dari tempat perhentian alam akhirat. Sekarang kita masih bernafas, tuan-tuan. Sekarang kita masih boleh makan. Sekarang kita masih lagi boleh tidur. Tetapi sampai saat apabila kita berada di alam kubur, alamul barzakh, dan semua orang akan tinggalkan kita. Harta yang tuan-tuan ada ini, tuan-tuan tak akan bawa. Kawan-kawan yang ada dengan tuan-tuan pada saat ini, mereka tidak akan bersama-sama tuan-tuan di liang lahat, mereka akan balik. Tetapi satu saja yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu amal salat. Kita ni bukan orang baik-baik. Zaman muda kita dulu jahat. Zaman muda kita dulu lara. Kita pernah tinggal salah zaman muda ni kita dulu. Kita banyak buat jahat zaman muda kita dulu. Dan Allah tidak pernah lupakan kejahatan kita, tuan-tuan. Dan kejahatan-kejahatan itu masih lagi tercatat dalam suratan amal pada sebelah kiri kita dan tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa melainkan jika mana kita benar-benar taubatan nasuha. Kita benar-benar bertaubat kepada Allah, menyesal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abi Yahya bin Abi Zakari Al-Ansari menyatakan antara taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Abi Yahya bin Abi Zakir Al-Ansari, Allah mula bukakan hatinya kepada ilmu yang manfaat. Dia mula nak cari, nak tahu tentang Allah, tentang Rasul. Dia mula nak cari, nak tahu tentang hukum makam, yang ni tak boleh, yang ni boleh. Yang kedua, apa kata Abi Yahya bin Abi Zakir Al-Ansari, Allah mula bukakan kepada dia pintu kebaikan. Kalau dulu dia tak boleh baca Quran, tuan-tuan, dia dah mula nak baca Quran. Tuan-tuan, satu hari saya mengajar di satu tempat. Ada satu hamba Allah umurnya 60 tahun. Lepas daripada kuliah, dia datang jumpa saya, dia peluk saya dan dia nangis, tuan-tuan. Dia kata dia, ustaz, ustaz tolong doakan saya. Kenapa, mak? Umur saya dah 60 tahun, ustaz, tapi saya tak boleh baca Quran. Allah tak bagi saya baca Quran, ustaz. Allah tak bagi saya ungkapkan kalamnya, ustaz. Dia nangis tentang sehingga basah bahu saya. Dan ketika itu saya sedih dan saya menangis melihat kesedihan hatinya. Dia rasa dia tak mampu nak ucapkan kalimah Allah. Allah tak bagi dia ucapkan kalam-kalamnya. Al-Quran ini kalam Allah. Allah tak benarkan kita ini dendangkan kalamnya pada lisan-lisan kita. Kenapa Allah tak benarkan kita dendangkan kalamnya? Saya peluk di era-era. Saya kata, bang, Allah ini tidak zalim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Abang hafal tak suratul ikhlas? Dia kata, hafal, ustaz. Abang pernah dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah?
Orang yang boleh baca suratul ikhlas sekali sama seperti mana ia membaca satu partiga Quran. Bang, hari-hari ia membaca suratul ikhlas. Datang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang selamat daripada fitnah kubur itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda sakaratil maut," seseorang itu masih lagi sempat ataupun istiqamah ataupun mampu membacakan suratul ikhlas sehinggalah rohnya itu dicabut oleh malaikatul maut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketika sakaratul maut dia masih lagi membaca suratul ikhlas sehingga nyawanya dicabut oleh malaikatul maut, maka orang ini akan selamat daripada fitnah kubur. Beberapa golongan yang disebut oleh Nabi orang yang dapat mati selamat daripada fitnah kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian yang disebut oleh Rasulullah di dalam beberapa hadis. Pertama, kata Nabi, orang yang mati syahid. Yang kedua, itu orang yang mati sebagai peninjau perbatasan perang, sempadan peperangan. Yang ketiga, orang yang selamat daripada fitnah akan alamul barzah itu orang yang istiqamah membaca suratul mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, juzuk yang ke-29, masya Allah, tabarakallah, juzuk yang ke-29, hari-hari dia baca tuan-tuan, masya Allah. Saya yang macam ni pun saya tak mampu tuan-tuan, tiap malam kita nak baca suratul mulk, suratul mulk tiap-tiap malam baca 29 ayat ya tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk kita nangis, ya Allah, kenapa kau tak boleh bagi aku al-mulk, kenapa kau tak boleh bagi aku al-mulk. Walaupun telah dijanjikan oleh Rasul, orang yang boleh baca al-mulk dia selamat daripada fitnah kubur. Kuburnya besok luas, terang. Tuan-tuan, kubur ni gelap, tuan-tuan. Susah kubur. Sebab itu, masya Allah, Nabi bagi kita peluang. Antara orang yang selamat daripada fitnah kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati dalam keadaan sakit. Untunglah siapa yang sedang sakit lalu dicabut nyawanya oleh Allah. Tuan-tuan, antara orang yang selamat daripada fitnah kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati pada hari Jumaat dan siang Jumaat. Masya-Allah, tuan-tuan, dalam minggu ni berapa kali kita minta dengan Allah, ya Allah, matikan aku pada hari Jumaat, ya Allah, matikan aku pada siang Jumaat, ya Allah, matikan aku pada malam Jumaat, ya Allah. Kita tak pernah minta, kita tak nak minta. Kenapa kita tak nak minta? Sebab kita sombong, kita rasa kita ahli syurga, kita rasa kita ahlul husnul khatimah. Itulah yang dirasa oleh iblis ketika ia berada dalam syurga Allah. Iblis kata dia lebih baik. Iblis ni tuan-tuan, dia bukan sujud dengan Allah 70 tahun. Ribuan tahun dia telah sujud kepada Allah. Ribuan tahun dia telah sujud kepada Allah. Kita baru umur 40 tahun. Tuan-tuan, nak dibandingkan dengan iblis, lama iblis lagi sujud kepada Allah. Kita baru umur 50 tahun, kita dah rasa kita orang baik. Kita baru umur 60 tahun, 70 tahun, kita telah rasa bahawa kita ini husnul khatimah. Walhal iblis yang lebih alim daripada kita, yang telah lama sujud daripada kita, satu je sebabnya. Dia sombong dengan rahmat Allah. Lalu Allah kata, keluar kamu iblis daripada tempat ini. Kau tak boleh kawan dengan aku. Kau tak boleh sama-sama aku.
Kau tak boleh duduk dengan aku, kata Allah. Jika iblis itu yang sombong dihalau oleh Allah daripada syurga Allah, apakah kita orang yang sombong yang belum masuk syurga Allah dijemput oleh Allah masuk jannah Allah? Apakah kita yang belum masuk syurga Allah ni tetapi dalam keadaan sombong, yang tak mau sujud dengan Allah, yang tak mau sembahyang sunat, yang tak mau bangun malam, yang tak mau berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau menyatakan subhanallah, bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah, akan dijemput oleh Allah untuk memasuki jannah Allah seperti mana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita yang belum masuk jannah Allah tetapi kita sombong dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, saya tidak melihat diri tuan-tuan, tetapi saya melihat diri saya sendiri. Saya tak mampu tuan-tuan nak baca Quran satu hari satu juzuk. Saya tak mampu untuk bertasbih seperti mana Abu Hurairah satu hari 10,000 kali. Tapi apa yang Allah bagi pada saya, saya ambil. Makan pagi saya ambil, makan tengah hari saya ambil, makan malam saya ambil, harta saya ambil, kesihatan saya ambil, semua saya ambil. Tetapi apa yang saya boleh bagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya menagih jannah Allah? Tuan-tuan, besok di alam barzah kita akan tunggu akan hadiah daripada anak-anak kita, dan sebahagiannya kita dapat hadiah daripada umat Islam. Tiap-tiap hari kita tunggu hadiah pihak malaikat. Mana hadiah daripada anak aku? Anak kita langsung tak tolong kita. Dia dah habiskan harta faraib. Dia dah jual tanah kita. Dia dah bersonok dengan kereta kita. Dia dah habiskan duit-duit kita. Dia tak ingat pun kita, tuan-tuan. Dia buat kepuk kita, dia letakkan batu nisan dekat kita, dia kata lantaklah mak, lantaklah ayah, itu ayah punya pasal. Kami yang hidup tetap hidup, yang mati tetap mati. Kita duduk sorang-sorang dalam liang lahat, dibiarkan oleh anak-anak yang pernah kita peluk. Mereka sakit, kita bangun. Mereka susah, kita gadaikan barang kemas kita. Mereka makan lauk tak cukup, kita tahan perut kita. Kita tipu anak kita. Ayah dah kenyang, kamu makanlah. Tetapi sewaktu kita ini ditinggalkan seorang di dalam liang lahat, mereka gembira dengan harta yang kita tinggalkan. Mereka tak peduli pun kita. Mereka tak baca pun Quran untuk kita, mak. Mak dah besarkan abang sehingga umur sekarang. Abang hanya mampu khatamkan Quran 30 juzuk je untuk mak. Anak yang pertama bagi kita Quran 30 juzuk.
yang kedua, ketiga, sehingga anak kita yang ketujuh, menantu kita empat orang, lalu mereka bacakan Quran untuk kita sebagai tanda kasihnya kepada kita, kita akan senyum tuan-tuan dan yang rahmat. Tapi kalau semua anak-anak kita biarkan kita tuan-tuan, alangkah celakanya kita di alamul barzah. Tuan-tuan, perkara ni pasti. Tuan-tuan, cepat atau lambat perkara ini saya dan tuan-tuan akan lalui satu masa yang akan datang. Sebab itu guru saya dulu dia pernah pesan dengan saya tuan-tuan. Kau akan ingat masa aku hidup, kau tak akan ingat semua perkataan aku. Tetapi selepas aku bertemu dengan Allah, kau besok akan sebut aku, besok kau akan ingat aku. Betul tak tuan-tuan? Dulu ayah macam ni, dulu mak macam ni. Tapi masa diingatkan kita, adakah dia akan bagi Fatihah untuk kita? Al-Fatihah. Tak. Ingat tidak boleh membantu kita tuan-tuan. Kita nak anak yang baik. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila matinya anak Adam terputus segala amalannya, malaikat tiga perkara. Nabi hebat. Nabi bagi tiga peluang. Satu sedekah jariah. Yang kedua Nabi kata apa? Ilmu manfaat. Kita sedekah jariah kurang. Kita sayang duit kita, kita takut duit kita habis. Walhal kita tak bawa pun duit kita tuan-tuan masa mati. Tinggal. Kita besarkan rumah. Tapi kita lupa rumah kita di akhirat. Kecil, gelap. Rumah kita dalam dunia hebat. Kita lupa untuk bina rumah kita di akhirat. Nabi kata ilmu manfaat. Yang ketiga Nabi kata kalau dua-dua tu tak ada, Nabi kata anak yang soleh. Tapi kalau sedekah jariah tak ada, ilmu manfaat tak ada, anak yang soleh tak ada, kita akan menangis seorang-seorang di alamul barzah. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, Masya Allah. Tapi kita ni tuan-tuan, Nabi sayang. Kenapa saya cakap Nabi sayang? Nabi kata apa kat kita? Engkau kalau baca Sayyidul Istighfar tiga kali petang, tiga kali malam, kalau engkau baca pagi dan kau mati siangnya, kau akan lepas daripada azab neraka Allah. Nanti maghrib, malam, kau baca Sayyidul Istighfar. Kalau malam ni kau mati, Allah akan lepaskan daripada azab neraka Allah. Tapi kita tak mampu nak baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Satu hari ada sahabat, bila dia nak salat, ketika itu dia membaca satu doa, lalu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa tersebut? Maka sahabat itu berkata, saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jika benar engkau yang membacanya,
kau akan mati dalam keadaan syahid. Rasulullah ni sayang gitu. Lalu hadis itu sampai kepada kita. Dan jika kita juga yang membaca doa ini, maka dengan doa daripada Rasul, Allah akan kurniakan kita mati dalam keadaan yang syahid, iaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya baca 3 kali tuan-tuan. Saya tak nak simpan apa yang saya ada. Ya. Saya simpan, saya rugi. Tuan-tuan, ilmu ni bukan nak mengaji. Tapi kita bila kita dah tahu kita nak hampir dengan Allah, cuba kita fikir, apa yang kita buat dalam dunia ni akhirnya tak ada apa-apa. Makan, 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 tak ada apa-apa. Kawan, kawan, kawan ramai, akhirnya kawan tinggalkan kita, tak ada apa-apa. Itu ini tak ada apa-apa. Tapi kalau orang yang hampir dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, dia akan rasa seronok sangat hidup. Dia akan rasa tenang hidup ini. Lepas itu saya selalu cakap dalam kuliah saya, duit, harta yang selalu orang cari, yang orang sayang, ini yang buat kita gelisah. Kita kalau pergi dalam bank, tengok duit kita tinggal berapa, makin kurang, kita makin takut. Tuan-tuan, umur kita makin hari makin kurang, kita pernah takut. Umur kita makin hari makin kurang, makin hari makin kurang, kita tak takut pun. Tapi kita pergi bank tengok baki duit kita kurang, kita takut sangat. Duit tak cukup, duit tak cukup. Tapi amal soleh kita tidak cukup, kita tak ada rasa takut. Ya Allah, kalaulah sedemikian kehidupan kita tuan-tuan, kita sendiri ada jawapannya di akhirat. Saya tuan-tuan, saya menghadap orang sakaratul maut ini, saya jumpa macam-macam. Macam-macam saya jumpa. Ada orang yang ketika dia tengah nazak, dia masih tanya duitnya pada anak-anak dia. Dan saya pernah jumpa tuan-tuan, seorang yang sedang nazak, dia meminta air berkali-kali. Seorang perempuan tuan-tuan, mak haus, mak haus. Saya masih dengar lagi suara dia sampai sekarang tuan-tuan, terngiang-ngiang. Sehinggalah sampai dia menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak ada satu orang anak ni tuan-tuan yang kita tengok Allah, yang nak ajarnya maknya itu kalimah Allah. Masing-masing berada di tepi katil, maknya dalam keadaan menangis, tapi tak mampu, mak sebut Allah, mak sebut Allah, mak. Tak. Itu yang kadang-kadang bila kita tengok tuan-tuan, kita akan berfikir, bagaimana keadaan aku besok inda sakaratil maut. Tetapi Nabi ini sayang kita, Allah sayang kita, lalu ditinggalkan pada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca 3 kali tuan-tuan, mudah-mudahan Allah sayang kita dan Allah matikan kita husnul khatimah. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Satu lagi tuan-tuan,
Siapa yang membaca doa ini? Tuan-tuan, doa tadi tuan-tuan baca sebelum takbiratul ihram. Sebelum tuan-tuan dan takbiratul ihram, tuan-tuan baca doa. Berarti saya kalau jadi imam, saya akan baca kuat. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salim. Ada satu hadis daripada Tabrani. Siapa yang baca doa ini 25 kali pada waktu pagi dan 25 kali pada waktu petang. Pagi dia baca 25 dan malam itu siang itu dimatikan oleh Allah. Dia akan dikurniakan sebagai orang yang mati syahid. Kalau malam dia baca 25 kali lalu dimatikan oleh Allah, maka dikira sebagai orang yang mati syahid. Tuan-tuan, dengar memang senang. Tapi siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkannya, untuk memiliki akan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah, tidak semua orang tuan-tuan. Saya baca tiga kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Baca maghrib 25, subuh 25 kali. Kita baca lepas subuh, siang tu kita mati tentu. Allah kira kita sebagai orang yang mati syahid. Maghrib tadi kita baca 25, malam ni kita mati, Allah kira kita sebagai orang yang mati syahid. Tuan-tuan, pada Allah tidak ada yang mustahil. Orang pun kata Allah senanglah macam tu. Tapi siapa yang Allah anugerahkan sedemikian? Seperti mana yang Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam satu hadis berkenaan salat ba'diyah isyak 4 rakaat. Siapa yang salat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana ia salat pada malam Lailatul Qadar, iaitu orang yang semayang salat sunat isyak 4 rakaat menyamai dengan dia telah salat selama 83 tahun. Ada riwayat mengatakan 84 tahun. Tuan-tuan, dengar memang mudah. Tapi siapa yang Allah bagi? Malam ni tuan-tuan, saya seru semua jemaah yang hadir pada malam ni. Sebab kita takut besok kita tak ada kesempatan. Mati ni bila-bila. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malam ni saya nak ajak semua orang lepas sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang sunat isyak, selepas sembahyang sunat, sembahyang sembahyang fardu isyak, saya nak ajak semua orang malam ni, kalaulah kita semua dalam satu masjid ini boleh sujud dengan Allah sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Allah, hebatnya jamaah sini, hebatnya jamaah Kuala Kedil ini. Inilah di antara doa yang disebutkan oleh ulama. Allahumma ij'alni min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita ini termasuk dalam golongan orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap segala kesilapan kita yang lalu diampunkan oleh Allah satu persatu. Dan kita azam, saya sendiri khususnya tuan-tuan, anak saya, isteri saya khususnya, barulah tuan-tuan. Mudah-mudahan kami semua berazam untuk kami jadi orang baik, untuk jadi kami jadi hamba Allah yang baik. Tatkala
kami menghadap hadrah Allah Subhanahu wa taala, kami dapat salam daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang mukmin itu yang dikasihi oleh Allah, tatkala malaikatul maut datang kepadanya, lalu malaikatul maut akan memberikan salam kepadanya, salamun alaikum, kepada orang yang beriman. Lalu malaikat maut akan mencabut rohnya, salam buat lembut cabutan. Tetapi jika mana kita orang yang fasik, malaikat maut akan menyerupai wajah dengan wajah yang asal, yang mengerikan dan menakutkan. Bagaimana dalam keadaan kita takut, kita masih mampu mengingati Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, kita harap dengan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmah bil rahmah, hidayah bil rahmah, bil hidayah insya-Allah atas kita, isteri kita dan anak-anak kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya rasa setakat ini yang saya mampu untuk saya berikan ruang dan peluang kepada tuan-tuan. Sebenarnya saya bukan orang alim, dia bukan orang pandai. Tapi mudah-mudahan ya, apa yang saya kongsikan pada malam ini khusus memberi manfaat kepada saya dan semuanya. Dan akhir daripada kalam saya mohon doa tuan-tuan semua, khusus untuk kami dan untuk madrasah kami, khusus untuk saya juga dan keluarga saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kami melakukan kerja-kerja agama ini dengan ikhlas, dengan tidak menghendaki apa-apa habuan dunia ini. Mudah-mudahan maka keikhlasan yang sedikit daripada kami ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami buat, kami, saya, isteri dan anak-anak serta keluarga, mudah-mudahan Allah terima amalan kami insya-Allah. Dan saya doakan juga tuan-tuan begitu. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Ya. Jemaah Kuala Ketil ini mungkin tidak ada maklumat berkenaan dengan madrasah kami. Saya nak minta doa. Saya minta doa. Saya tidak minta apa-apa daripada tuan-tuan. Saya cuma minta doa. Tuan-tuan tolong doa madrasah kami. Madrasah saya tidak lama. Satu, umurnya 37 tahun. Sekarang ini 38 tahun. Tahun 2020 ini 38 tahun. Dan satu lagi, madrasah saya berumur 23 tahun. Madrasah yang 38 tahun itu madrasah yang saya menerima amanah daripada almarhum orang tua saya yang mungkin sebahagian tuan-tuan kenal. Itu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Dan saya adalah anak yang ketiga. Dan madrasah yang berumur 23 tahun adalah madrasah yang saya buka sendiri dengan tangan saya. Jadi kini kami ada dua madrasah. Dan kami membuka madrasah tidak seperti mana orang lain. Kami tidak mewajibkan apa-apa bayaran, makan, minum, api air dan sebagainya. Dan ini adalah wasiat daripada gugu kami. Kerana mereka mengatakan, jika kalian inginkan habuan dunia, kalian tidak akan dapat habuan akhirah. Tetapi jika kalian melaksanakan dengan habuan akhirah, nescaya Allah akan memudahkan urusan kalian di dunia lagi. Saya pegang sehingga hari ini tuan-tuan. Alhamdulillah, madrasah kami yang tidak ada apa-apa dana, geran zakat dan sebagainya, tapi alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Masih berjalan seperti mana biasa, hampir 38 tahun, hampir 23 tahun. Jadi saya minta doa tuan-tuan, supaya Allah tak keluarkan saya daripada jalan ini. Saya cukup takut tuan-tuan. Sebab yang memiliki kita adalah Allah. Allah telah ambil kita daripada tempat yang hina. Kita dulu jahat. Mungkin sebahagian daripada kita dulu pernah minum arak, berzina, orang tak semayang. Itu Allah kutip kita daripada tempat-tempat ini. Lalu dia letakkan kita dalam masjid ini, tempat baik. Apa yang saya takut? Iaitu
Allah ambil kita daripada masjid, lalu Allah lempar kembali kepada tempat-tempat yang lama pernah kita buat. Yang ini yang menjadi ketakutan saya sehingga sekarang. Yang menjadi satu ketakutan, kegelisahan dalam kehidupan saya. Saya takut Allah lemparkan saya balik pada tempat lama kita dulu. Kita sekarang Allah letak kita dekat masjid, boleh baca Quran, boleh sembahyang jamaah. Dan Allah boleh juga lemparkan kita semula tempat lama kita, tempat jahat lama kita dulu. Itulah yang menjadi kerisauan hati kita. Sebab saya pernah jumpa tuan-tuan, orang yang hebat tapi akhir hayatnya dihina oleh Allah. Saya pernah jumpa tuan-tuan, banyak yang saya jumpa. Yang tu jadi saya cukup takut, cukup takut, cukup takut, dan minta kasihan daripada Allah. Dan tuan-tuan juga doakan kami. Tuan-tuan tolong doakan madrasah. InsyaAllah Ramadan seminggu daripada raya, InsyaAllah 5 orang daripada anak murid saya akan melanjutkan pelajaran ke Indonesia. Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan mereka, sebab mereka ni anak-anak kami, mereka ni anak-anak saya, anak-anak madrasah kami. Mereka bukan sekadar murid saya, tapi mereka adalah anak-anak saya. Jadi keperluan mereka adalah keperluan saya. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, mereka memerlukan dana yang banyak. Seorang memerlukan RM8,000. Kalau 5 orang, mereka hampir keseluruhannya memerlukan RM40,000. Saya tak minta doa, saya tak minta duit tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan jangan risau, saya tak minta duit, saya minta doa. Di mana pun saya pergi, saya tak minta duit, saya minta doa. Tolonglah doakan. Sebab tuan-tuan orang lama, tuan-tuan lebih banyak beramal daripada saya, tuan-tuan lebih banyak lagi baca Quran dari saya, tuan-tuan lebih banyak zikir daripada saya, tuan-tuan lebih banyak boleh lama datang masjid dari saya. Jadi doa tuan-tuan lebih mustajab. Doa saya Allah tak nak dengar. Allah tak nak dengar doa saya. Tapi doa tuan-tuan Allah angkat, Allah makbulkan dan Allah mustajabkan. Sebab itu saya minta doa tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan selalu doakan kami, kami dapat kemudahan dunia dan akhirat. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله kami sekalian hamba-hambamu berkumpul dalam rumahmu, ya Allah. Kami menyatakan akan kasih kami kepada engkau, ya Arhamar Rahimin. Kami nak menyatakan kesyukuran kepada engkau, ya Allah. Kerana engkau telah hidupkan kami hari ini, ya Allah. Kau telah bagi kami makan, ya Allah. Kau telah selamatkan kami. Kau telah sihatkan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang baik. Berikan kekuatan atas kami nak buat amal yang baik, ya Allah. Berikan kekuatan atas kami untuk solat, ya Allah. Tak tinggal lagi sembahyang fardu, ya Allah. Kami dapat solat-solat sunat, ya Allah. Kami dapat baca Quran, ya Allah. Kami dapat zikir, ya Allah. Kami dapat baca tasbih, ya Allah. Kami dapat selawat, ya Allah. Ya Allah, dulu kami dah buang hidup kami pada perkara yang sia-sia, ya Arhamar Rahim. Dan kami tak tahu, ya Allah, bilakah saat kami nak jumpa engkau, ya Arhamar Rahim. Jadikanlah baki umur kami ini, ya Allah, kami dapat buat baik,
kami dapat amal saleh, kami dapat berbuat baik dan menyatakan syukur kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika dalam masa yang terdekat ini Kau panggil kami ya Arhamar Rahimin, Kau jemput kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, maafkanlah salah-salah kami ya Allah, ampunkanlah silap setiap dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin yang kami ingat atau kami telah lupa ya Arhamar Rahimin. Kami tak mampu ya Arhamar Rahimin, kami tak mampu ya Allah untuk menanggung azab Engkau ya Arhamar Rahimin. Kami nampak kuat ya Arhamar Rahimin, sebenarnya kami lemah ya Allah. Kami tak mampu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terkala kami inda sakaratul maut, berikanlah rezeki atas kami untuk sebut nama Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tatkala kami sedang nazar, Kau jangan tutup mulut kami dari menyebut nama Engkau ya Allah. Kau jangan tahan lidah kami dari sebut nama Engkau ya Allah. Kau jangan kelukan lidah kami dari sebut nama Engkau ya Allah. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah, izinkan kami untuk sebut nama Engkau ya Allah, tatkala kami sakaratul maut ya Allah, walaupun dengan asma-Mu yang pendek Allah. Ya Allah, setelah kami ucapkan Allah, Kau cabutlah nyawa kami ya Allah. Kami redha, kami redha ya Allah. Tetapi setelah kami boleh sebut kalimah dan asma-Mu ya Arhamar Rahim, jangan Kau matikan kami sebelum kami dapat ucapkan dan sebut asma-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, besok jika kami telah mati ya Allah, Kau jadikan anak-anak kami dapat tolong kami tatkala kami dalam kubur ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami, anak-anak kami, anak-anak yang selalu ingat kami ya Allah, yang selalu bagi fatihah kat kami ya Allah, yang selalu sedekahkan untuk kami ya Allah. Jangan mereka biarkan kami seorang-seorang dalam alam kubur ya Allah. Jangan biarkan kami seorang-seorang di alamul barzah ya Allah. Ya Allah, kami minta, kami mohon, kami mohon ya Allah, ikdi hajatana wasma' du'ana wa taqabbal du'ana ya arhamar rahimin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.